Mas Lur ya, motong pintu Mas Lur. Nah. Karena harus di keramik mepet, jadi ini dipotong bawahi Lur ya. Nah, diambil dulu pakunya, biar gak kena mata kerindanya Lur. Ya. Lur, sama ini Lur, 2,5 senti. 2 cm lebih. Berarti ini Mas Lur ya? Nah, seperti ini. Terus kita akan Mas Lur ya. Ini zaman sekarang kali masih penasaran caranya gimana seperti ini Mas Lur ya. Misalkan mau manual lah. Ini takunya dihilangkan dulu. Pakunya terlihat. Soalnya kemarin mau saya gerinda manual Mas Lur ya, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kita tetap ini. Ini cara pengambilan pakunya dulu. Biar nanti mudah, awe. Biar nanti mudah. Sip, wes aman. Nah, lanjut Lur, pemotongan kue. Wah, arek. Oh, gratis ya mengki-mengki. Lur. Mau wae tak rewati dhewe lur. Mati ya. Nah, digeraji dulu ya Mas Lur, digeraji lagi. Seperti itu ya. Aman gerajinya loh Mas Lur ya. Agak lancip Mas Lur ya. Enggak kotak tapi lancip. Nah, biar nah kayak gini Mas Lur ya. Nah, ini biar di palunya mudah. Ini Pak Dul, tukang kami Lur ya. Saya lagi ini ambil pakunya dulu biar lebih enak. Nah, misalkan sampean motong Mas Lur ya, terus tumplung pecah, sampean lem G, lemal teko boleh. Nah, ini sudah dilem gitu. Nanti sebelum dipotong biar kandil dulu. Nanti di apa dipotong lagi biar enak. Oh, ini tinggal potong Mas Lur. Terus mantul. Sip. Nah. Oke. Okay. Bisa dipraktekin. Neng. Nah, lanjut dipotong ya Mas Lur. Seperti ini. Lagi kalau jomblo Mas Lur bisa dilem alteku ataupun dilem dulu. Sip, mantul. Nah, selesai Mas Lur ya. Dan hasilnya seperti ini Mas Lur ya. Terus dari perasaan geraji mending bawa tukangi, lebih murah, lebih efisien waktunya. Oke, tinggal kasih uang es atau rokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.